Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Hobi Rumahan. Di video review singkat kali ini, saya akan membahas tentang Awarita K350. Ini LVMP di nozzle-nya di 0,8 mm. Oke, ini sudah sering sepakai. Oke, biasanya di media-media kecil yang membutuhkan cat yang agak tebal dan padat, saya pakai ini. Karena ini LVMP, low volume medium pressure, artinya low volume di situ volume yang dibutuhkan yang dikonsumsi untuk spray gun ini low, artinya sekitar di 3 sampai 4 cfm di 90 sampai 110 liter per menit. Dan pressure-nya high LVMP medium pressure, artinya di 2 sampai 2,5 bar untuk pressure-nya. Di sini bisa dilihat 0,8. Untuk tankinya ini di 250 ml. Ini untuk pattern control, untuk mengontrol seberapa sempit atau lebar pattern yang ingin dipakai. Ini fluid control untuk mengontrol seberapa banyak atau sedikitnya cairan ini digunakan. Di bawah sini untuk pressure control, saya buka full karena saya menggunakan air regulator atau manometer seperti ini. Di bawah sini air filter, ini karena sudah terkena thinner. Jadi apabila kalian memiliki air filter seperti ini, hindari penggunaan thinner. Maksudnya saya, hindari membersihkannya menggunakan thinner. Di bawah sini untuk PF20 untuk couplernya, tampilnya seperti ini, sangat mantap. Selama pemakaian, prosnya itu pertama di harga lumayan murah, di 190 sampai di 240. Ini murah untuk kualitas spray gun seperti ini. Oke, menurut saya ini sudah lumayan cukup. Lalu yang kedua, ini lumayan besar untuk tangkinya di 250. Triggernya juga lumayan empuk. Yang paling saya suka itu genggamannya itu sangat nyaman. Di tinggi saya yang di 178, ini lumayan nyaman digenggam. Oke. Ini ada juga semacam engraven atau ukiran seperti ini. Oke, selama saya pakai tidak ada kendala berarti sama sekali, sangat nyaman dipakai. Ini juga sangat mudah disetting untuk pattern kontrolnya. Oke, untuk consnya kekurangan sih saya tidak nemu, karena dilihat dari harga ini juga sudah lumayan murah. Satu hal juga di sini, di putarannya ini tidak ada tanda saat di terakhir. Jadi ini saat diputar ke kiri akan terlempar keluar. Sepertinya itu saja, pembersihannya juga cukup simpel sama seperti spray gun lain. Ini juga sudah bisa dibilang spray gun sejuta umat karena sudah banyak yang punya. Dan semua link pembelian untuk barang-barang ini akan saya simpan di video deskripsi jika ada yang berminat. Oke, saya rasa cukup sekian untuk review singkat spray gun ini. Untuk detailnya untuk penyemprotan atomisasi sudah saya buatkan video sebelumnya, jadi silakan nonton di channel saya. Jika ada yang ditanyakan dan ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.